Mau nyopotin dulu. Dicopot. Diukur. Hanya berapa mili aja kan ya. Jadi ini yang lama, ini yang baru. Memang agak memanjang yang lama. Sekarang tinggal pasang. Harus pakai apa? Bantuan kawat, tak cari kawat dulu. Ini udah dapat kawat, dimasukkan dari depan. Nah, ini udah. Diikatkan di sini ya, nanti ditarik. Topi berubah mak ya? Eh? Topi aja pun, anak-anak. Ini ya. Yes, yes. Pasang sini. Tengah ini ada tahanan karet, ada
memasang rantai yang baru ya. Dilihat hasilnya, aduh. Nah ini masih satu mata lagi ini. Tapi topi ya, top persis. Tak menilai mundur. Sama ini tengah langsung. Ini sudah ngepres sudah ya. Ini memang rantainya sudah molor, tinggal pemasangan. Halo. Selesai sudah pas tadi ya, presisi. Tinggal masang seperti kamprat. Lime. Kita belum masang, ditekan sampai notok dan bisa dilepas. Pasangin, dikencengin. Dan dilepas. Sudah kencang. Tinggal nutup. Selesai. Plastik supaya aman kalau masukkan. Supaya enggak sobek. Seperti ini ya. Pasti aman. Oh.
Ini tuh. Saya buatkan khusus dari paralon untuk ngetok. Uish. Jadi supaya apa ya? Supaya enak masuk no. Seperti ini udah. Ketok kiri kanan. Pelan-pelan saja. Supaya gak jombat-jombat. Tapi yang tengah sudah dipastikan aman karena ada apa? Ada plastiknya. Aman sekali. Ditarik pelan-pelan seperti ini ya, sudah rata sekali ini. Ini cara masukkan. Sudah mapan ini. Sudah mapan. Sudah sip dah. Mapan sekali. Selesai pemasangan sili dengan bantuan plastik.